Oke teman-teman, seperti inilah suasana di desa Lima Laras teman-teman. Enggak seperti biasanya di bulan puasa kali ini, suasana tidak seberapa ramai. Padahal ini adalah puasa hari pertama, yaitu di subuhnya. Banyak yang mengatakan bahwasannya di puasa kali ini suasana semakin sunyi. Kemungkinan karena faktor ekonomi yang mengharuskan masyarakatnya untuk merantau keluar kota atau keluar kampungnya. Oke teman-teman, kali ini kita berada tepatnya di Desa Lima Laras, lebih tepatnya di kawasan Istana Lima Laras. Akan membawa terus ke atas sana hingga ke sungai atau melewati titik besinya. Semoga terhibur dengan konten-konten Batra Channel. Maaf teman-teman, Batra Channel lambat upload dikarenakan kesibukan duniawi teman-teman. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman ya, karena tanpa kalian, tanpa support dari kalian, Batra Channel bukanlah apa-apa. Oke guys, selamat menonton teman-teman, semoga terhibur ya. Kali ini kita berada di tanah lapang yang tepat untuk main bola dulu. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Sentang teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat begitu banyak para muda-mudinya lagi beraton ya kan. Yalah, memang udah tradisinya ya kan, setiap subuh Ramadan akan dipenuhi dengan aktivitas para muda-mudinya untuk keluar rumah atau sekedar berolahraga atau beraton ataupun bermain raket dan sebagainya lah kan. Itu yang dikatakan asmara subuh karena keindahannya teman-teman. Oke, kita sekarang sudah berada tepat di tengkolan Sentangnya. Kebetulan hari ini di puasa pertama pasang di sungai agak begitu lumayan lah teman-teman. Kita sekarang berada di Sentangnya Pasang Tengkolan, tepatnya di tengkolan Sentang di Kabupaten Batubara. Di sebelah kanan ada TPU-nya. Dikarenakan tempat ini adalah di pesisir atau di tepi laut, sudah pasti mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai nelayan, dan sebagian ada juga menjadi pedagang. Oke teman-teman, kita sudah melihat betapa indahnya desa kami. Tepatnya di Kabupaten Batubara teman-teman ya. Kabupaten Batubara, Kecamatan Tanjung Tiram. Disitulah tempat tinggal kami, tempat lahir kami, tanah air kami ya kan. Mengenai dengan suku, suku kami adalah Melayu. Takkan Melayu hilang di bumi ya. Saya coba untuk shot juga di anggota krunya ini. Ini adalah kru Batra Channel yang kemarin sudah berkumpul itu. Ada sekitar 8 kereta atau 10 kereta lah itu. Alhamdulillah masih bisa tetap ngumpul. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini sajalah pertemuan kita. Jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan, harap dimaklumi teman-teman ya. Semoga terhibur ya. Jangan lupa klik subscribe, komen, like-nya dan share ke teman-teman kalian semua. Oke. Alhamdulillah akhirnya sampai juga kita di titik besinya atau jembatan tempat perkumpulannya anak mudi dan para remaja-remaja anak Tanjung Tiram lah ya. Sayangnya di sini sudah sampai di titik besinya, namun baterai drone tidak sanggup menahan untuk sampai ke titik besi. Alhasil tidak bisa kita ambil view jembatannya menggunakan drone, dikarenakan drone tersebut kehabisan baterai teman-teman, karena kemarin sempat juga drone itu agak bermasalah sedikit baterainya. Oke, semoga terhibur teman-teman ya, jangan lupa subscribe-nya teman-teman.